Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di sini kita akan melihat nih status terbaru dari Ayu Ting Ting. Share langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, semoga harimu menyenangkan. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Kita doakan semoga Ayu selalu sehat, bahagia selalu, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan ya, semoga semua pekerjaannya dilancarkan tanpa ada halangan suatu apapun. Dan kita masuk lagi nih ke berita yang selanjutnya. Berita yang kedua, di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini Mom Aiting menuliskan Happy Milk Dokter Mutia Hanin. Barakallah, selalu sehat dan panjang umur ya dokter. Doa terbaik buat dokter pokoknya. Mutia Hanin adalah salah satu dokter dari RSU Bunda Margonda yang memang sangat dekat dengan Mom Aiting dan juga Ayah Ojak serta Ayu Ting Ting yang setiap minggu selalu datang untuk tes swab di rumah ya. Sehat selalu untuk dokter, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berita selanjutnya atau berita yang ketiga di sini masih datang dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini terlihat Mom Aiting sedang mencoba pakaian baru nih yang dikasih oleh Henny Hussein. Pastinya bahannya adem-adem banget dan juga nggak buat kita kelihatan gemuk, baju-bajunya dari Henny Hussein. Pastinya buat kita nyaman memakainya. Sukses terus ya Henny Hussein. Ampo doakan lancar terus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Mom Aiting, begitu juga dengan Henny Hussein. Semoga semuanya dilancarkan. Terlihat sangat cantik dan juga menarik nih Mom Aiting dengan baju ini ya. Sehat selalu untuk Mom Aiting, semoga selalu diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal Amin. Tambah sukses selalu ya Mom, dan selalu diberikan kebahagiaan. Dari titik 5425 Ibu Mom Aiting kelihatan lebih anggun, cantik. Love you untuk Mom Aiting. Dari titik 5425 kasih doanya titik 5425. Kemudian dari Bunda, makin awet muda nih Bu Mom Aiting. Hehehe, sehat-sehat ya semua. Teteh Ayu Ting Ting juga love you. Kemudian juga dari Setarwati, cantik Bu, love you Titin, love 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 untuk Mom Aiting dan Setarwati. Juga dari Ayu Ting Ting, sukses terus Henny Hussein. Tuh didoain langsung ya sama Ayu Ting Ting, sukses katanya Henny Hussein dengan semua koleksi baju barunya. Dan berita yang keempat, di sini ada schedule Ayu Ting Ting nih hari ini. Sekedar mengingatkan untuk para sahabat semua, jadwal atau schedule dari Ayu Ting Ting hari ini di Bronze TV jam 12.30. Sore nanti 17.00 ada di Pol Sore dan lapor Pak ya, jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa saksikan terus Ayu Ting Ting di acara-acara kesayangan. Pastinya membuat kita semua tertawa terbahak-bahak nih. Dan berita selanjutnya atau berita yang kelima, di sini kita akan melihat nih kebahagiaan dari si cantik Ikis mendapatkan Max yang lagi viral nih ya. Yang penting dia happy deh, ampun deh, gak ngerti kesukaannya dia. Di sini Ikis terlihat sangat ceria ya. Hari Kamis ini Ayu dan juga Bilqis dapat kiriman dari Max Danley yang lagi viral nih, yang antrinya lama banget nih. Akhirnya Ikis dapat juga ya. Entah deh rasanya seperti apa, Mimin belum nyicip, kayaknya enak banget. Sehat terus untuk adik Ikis ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, berita yang keenam masih dari akun Instagram Ayu Ting Ting nih ya. Wah, di sini kita akan melihat nih Ayu Ting Ting ada di Brownies TV bersama Diva Indonesia nih, Chris Dayanti. Tapi di sini dimulai dengan nyanyian dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang seru banget ya. Di sini duet nih Ayu Ting Ting dan juga Ruben Onsu. Dan di sini Ayu Ting Ting udah rubah nih dandanannya jadi bibi elung.
Wah, cantik nih ya. Era tahun berapa ini kalau bibi longnya seperti ini dan cantiknya seperti ini? Dan di sini juga dari akun Instagram Brownies TV. Terima kasih Manis sudah mendukung Joshua CDW. Nonton terus ya Brownies setiap Senin sampai Jumat jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Bisa yuk Nurdin 20 semangat. Entah ada challenge apa nih ya Brownies TV. Di sini terlihat nih Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagur foto bersama Joshua. Wah, ada challenge terbaru sepertinya, kita tunggu aja ya keseruannya. Oke, Alfaiz, Brownies TV selagi ada si cantik Ayu Ting Ting pasti nonton. Selamat Jos, semangat. Semangat untuk semuanya. Karena hari ini Brownies TV kehadiran diva Indonesia yang memang sudah terkenal sejak tahun 1990 ya. Siapa lagi kalau bukan Krisdayanti. Selain Krisdayanti, di sini juga kehadiran sang legendanya ada Sandi Sandoro. Pemirsa, di sini kita lihat nih keakraban Ayu Ting Ting dan juga Bunda Krisdayanti Lemos. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat cantik sekali ya berfoto bersama Krisdayanti. Luar biasa diva dangdut dan juga diva pop dan juga diva yang memang sudah legenda bisa foto bersama dengan Ayu Ting Ting yang seorang penyanyi dangdut terkenal yang penuh talenta. Di sini kebersamaan di acara Brownies TV yang ini terlihat sangat hangat dan juga rame ya. Sehat terus deh untuk Bunda Krisdayanti dan juga di sini ada sang legenda nih Sandi Sandoro official hadir di Brownies TV siang ini. Dan tak pelat dari itu, kita juga akan melihat nih aksi-aksi dari Ayu Ting Ting yang beberapa kali berganti kostum. Sebelumnya di sini ada Sandi Sandoro nih yang sedang bernyanyi bersama Krisdayanti yang sangat cantik, masih manis sekali ya. Dan di sini kita juga kedatangan Jepri Setiawan yang hebat banget nih mainin piano sambil tutup mata, dan beliau juga merupakan salah satu pemegang rekor dunia yang menyanyikan lagu 40 tamun dengan menutup mata. Bayangkan ya, memainkan piano 40 lagu dengan menutup mata selama 4 jam. Wow, luar biasa ya, sangat memahami yang namanya piano. Selamat untuk Jepri Setiawan karena mendapatkan rekor dunia. Dan selamat juga untuk Brownies telah bisa menghadirkan orang-orang hebat hari ini yang penuh semeringah. Ngiringi mimin KD dengan mata tertutup manis. Wah, Jepri Setiawan mengiringi mama KD nyanyi ya. Dan di sini kita akan melihat nih gaya-gaya Ayu Ting Ting yang hari ini kocak abis pemirsa. Krisdayanti apa bibi elung nih, cantik banget ya Ayu Ting Ting. Pakai pakaian apapun Ayu Ting Ting terlihat cantik, manis, modis dan juga menarik nih. Sehat selalu ya untuk Ayu. Pokoknya is the best deh. Semoga sehat selalu ya untuk semua tim Brownies TV hari ini. Cetar membahana. Langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dia yang selalu ramah sama semua. Love you Mimi, kiss love you ya untuk mama Krisdayanti. Pokoknya cantik banget nih berdua ya. Dan di sini Ayu Ting Ting juga memerankan sebagai Ruth Sahanaya, sahabat dari KD ya. Selain Ruth Sahanaya, di sini juga Ayu Ting Ting bernyanyi ala Rita Sugiarto. Kebohan ini dilansir dari akun Instagram Yini Murianti. Slide pertama, Ayu jadi mama Ute, suaranya tinggi. Wow, luar biasa. Slide kedua, Ayu jadi Bunda Rita, suaranya wow, idolaku mau nyanyi apa aja dibabat habis. Ayu Ting Ting the best, Brownies TV mantap ya. Rizky Rizal, aku merinding dengar suara Ayu, keren, love you untuk Ayu Ting Ting. Rilins Dias, ini baru artis dan penyanyi yang serba bisa, suaranya bagus, punya karya yang hits dan populer. Dan ingat, bukan lagi orang dan original lagunya, suaranya pun nggak cempreng. Ayu sebenarnya bisa nada tinggi, ini aja nggak bulat alias masih bercanda dah. Oke,
keren suaramu, I love you. Terima kasih atas doa dan ucapannya untuk Suharti dan Rizky Rizal. Mami Kadel sampai tepuk tangan gitu, love you Ayu Ting Ting dari Rizky Rizal 77. Kemudian juga dari Rizky Rizal ya, hahaha lihat mata Wendy, lihat Ayu lucu, lagi sakit gigi lihat si cantik langsung senyum-senyum sendiri, aduh ya. Dan di sini memang terlihat lucu banget nih Ayu Ting Ting ya, memerankan diri sebagai Ruth Sahanaya. Selain itu, Ayu Ting Ting juga di sini bernyanyi ala-ala Bunda Rita Sugiarto yang memang suaranya yang sangat khas. Dan Ayu Ting Ting mampu menirukan itu dengan suara yang sangat tinggi. Oke, sahabat semua, inilah cuplikan demi cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV yang sangat mantap bersama Bunda Krisdayanti. Kemudian juga ada Sandi Sandoro dan juga Jepri Setiawan, sang pianis yang memang sudah mendunia. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Ayu ya. Semoga acara-acaranya selalu dilancarkan. Dan semoga Wendy Cagur dan Ivan Gunawan juga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. TV hari ini mantap, super duper heboh. Sehat selalu dan semoga selalu sukses ya Brownies TV, selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan artis-artis terbaru ya, jangan sampai terlewatkan. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.